pernah punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli. Era Orde Baru menjadi masa kegelapan bagi demokrasi di Indonesia. Mereka yang mencoba melawan kekuasaan harus berhadapan dengan moncong senjata dan ancaman. Seorang penyair, Widji Thukul, yang berani melawan kekuasaan berakhir tanpa kabar. Thukul gitu ya. Saya kira di dalam beberapa puisi Thukul, kenangan masa kecil itu memberi arti dan saya kira juga memberi semangat bahwa kita nggak boleh menyerah walaupun kita miskin. Mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Sesuatu yang sangat menonjol dari dia adalah dia otentik, dia genuin gitu ya. Dia sangat berbeda dengan yang lain karena dia selain cerdas, dia berani blak-blakan dengan bahasa yang sangat apa ya istilahnya ya. Ya bahasa khas dia ya, kadang-kadang sarkas, tapi bahasa khas dia. Sekarang gitu ya. Jadi 13 aktivis yang hilang pada tahun 97-98. 14 tahun berlalu tidak ada kabar Widji kembali. Pemerintah bungkam dan enggan bertanggung jawab. Kami sekeluarga menunggumu. Kawan-kawanmu juga menunggumu. Jadikan jantan usah, omok yong, omok yong. Apakah ia abadi yang tak bisa?